Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zafran Ikhwan Fadila. Saya kelas 1A dari SDN Rambutan 06 pagi. Tahukah kamu, Indonesia memiliki ragam budaya dan permainan tradisional. Apa permainan tradisional kesukaan kamu? Kalau aku senang bermain lompat tali, congklak, dan ular naga. Permainan engklek dimainkan dengan cara melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain boleh meletakkan kakinya pada kedua kotak secara bersamaan. Masing pemain memiliki gacok, yaitu batu atau pecahan genting, digunakan untuk alat lempar. Lalu untuk permainan lompat tali dimainkan 3 orang atau lebih. 2 orang memegang tali dan lainnya melompati karet. Ketinggian karet mulai dari mata kaki hingga mencapai kepala, bahkan tangan yang diangkat ke atas tinggian sampai ke bagian dada harus melompat tidak mengenai karet. Jika pemain mengenai karet, maka pemain akan gugur dan bergantian memegang karet. Permainan congklak memiliki 14 hingga 16 lubang dengan 2 lubang di ujungnya, dengan biji-bijian atau batu kecil yang dipindahkan dari lubang ke lubang, memutar secara berurutan. Nah, yang terakhir, permainan ular naga. Permainan ular naga dimainkan oleh banyak orang sambil bernyanyi. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar naluri yang kemari, pan yang lezat, itulah yang dicari. Ini dianya yang keperangkap. Seperti itu teman-teman. Masih banyak lagi permainan tradisional. Gitu bangganya menjadi anak Indonesia. Ayo lestarikan ragam budaya dan permainan tradisional. Terima kasih.